Ambo raso ilmu berlah kukui. Ini ambo jimkan Rabu Marantau. Terima kasih guru. Salamuiku guru lah membimbing ambo. Tapi ingat, pergunakanlah ilmu itu dalam keadaan terdesak. Robinnya pamit, Mak. Hati-hati di rantau, ya, Nak. Jangan lupakan sholat, ya, Nak. Mak doakan Robi, ya, Mak. Mak doakan Robi sukses. Robi pamit, ya, Mak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga nih.
Semoga siapa ya? Banyak banget buahnya. Ntar dulu, ntar ada orangnya lagi. Bodoh amat lah, gua embat aja nih. Lumayan kan, buat ngerujak. Hei, turun! Terus kemana tek-tek aja lu mangga. Waduh, kacau ini. Kabur gua. Keras juga tenaga dalam gua nih. Hei, jangan lari. Benar hidup. Hei, Jin. Buset. Bang Gepop. Gua gak tahu ada abang. Jim. Gimana kabar lu? Kerja apa lu sekarang? Ya, begini-gini aja. Sama gua juga nih, Jim. Gua lagi bingung. Gak ada kerjaan gua. Lu gimana? Masih suka ngadu jangkrik lu? Udah gak lagi, Bang. Gak ada duitnya. Ngapain? Sama, gue juga nih, bini di rumah marah-marah terus lagi, gak ada kerjaan gue juga nih. Nyari kerjaan susah bang sekarang bang. Mau usaha, kagak punya duitnya. Ya udah, ngelamun aja udah kita. Ngayal. Gimana ya, aduh bini di rumah juga marah terus lagi. Ya itu bang. Gue ada Edi. Ide itu maksudnya, sini gue bilangin loh. Gimana bang? Gimana kalau kita jadi mafia? Mafia? Mafia itu apaan? Iya, gini nih. Ntar gue ceritain dah tugas lu dah. Mafia, mafia kondang. Kondang? Kondang, terkenal kita. Oh. Di Seantero Tangerang Raya. Gue jadi kondang? Nah, lu gue. Waduh. Ntar kita bagi-bagi tugas. Iya. Tapi, pakaian lu. Emang kenapa baju ini, Bang? Biar kita lebih gampang dikenal orang. Lu tahu kan pakaiannya? Tahu, Bang, baju kondang. Kondang mah tahu saya baju kondang. Kita balik dulu dah. Nanti kita sini lagi ya. Lagi di sini. Oke, Bang, siap. Oke, gua tunggu lo ya. Ini yang gua pengen nih. Ya, Bang, udah Bang. Oke. Lu mau ngapain? Kan kondang, Bang. Kondang apaan? Mau kondangan lu? Kondangan maksudnya? Lihat, bukan begitu. Nih, lihat nih gua nih. Begini pakaiannya. Abang juga tuh. Lah, gua mah keren. Itu bawahnya. Iya, hasil sarungan gua. Ganti lagi berarti kita izin. Oh iya bang. Balik lagi ya. Oke.
Pusing gue Jim lah. Bini gue bawel banget, tiap hari gue kerjanya suruh nyuci mulu. Lakuannya gak ada kerjaan lain aja. Hei, kagak ada objek kan apa hari ini? Ya sepi banget bang, memang hari ini tuh. Mikir dong lu, rambut aja lu gondrongin, otak lu panjangin. Ini juga lagi dipikirin nih bang. Udah lah, lihat coba sana, ada orang lewat kan, lu palak sana. Udah, gue mau reban dulu dah. Sambil awasin tuh jalan ya. Ngantuk banget gue, Jim. Banyak begadang ya, Bang ya? Iya, yeah, kurang nyuci, tidur gue nih. Nyuci sampai malam kali? Malam ronda gue. Preman begitu. Sepi banget ya. Kayak kuburan aja nih daerah kita nih, komplek nih. Bang. Eh, Jim. Itu. Palakin enggak? Eh. Antepin beda malah. Yang ada lu dipalak lu. Oh gitu. Dududuradang dari darah. Mengapa lu liatin gua lo? Kagak. Orang gua ngeliatin burung. Mau gua garat lo? Hah? Buh, apaan tuh orang? Rambut aja dikriwil-kriwil. Kayak Tarzan. Nih, rambut iklan sampo. Lu ngoceh apa? Besin aja lu. Buset. Bang. Kenapa, Jin? Itu. Palakin gak? Kayaknya culun, Jin. Beresin lah. Siap. Op. Apa bang? Anak mana lo? Anak mana? Saya dari kampung bang. Oh, orang kampung lo ya? Iya. Lo tahu, kalau lo datang ke kota, nih. Beginian apaan bang? Duit. Iya. Duit lu? Gak punya duit bang. Kagak mau tahu gua. Pokoknya duit lu serahin. Napa Jim? Ini bang, biasa. Kagak mau. Loh, lurus ini. Ya, tenang bang, gua kejar deh bang. Tunggu di mari deh. Kena dah lu, bangun ya lu. Kena lu, diam lu. Diam gak lu? Jim! Bang. Ngurusin yang begini aja lu kagak becus lu. Sorry bang, ini anak kayak belut. Kantongnya tuh. Iya. Diam! Diam! Hei, diam lu. Lumayan bang. Gitu receh Jim. Nih duit lu buat beli es nih. Kasih ongkos tuh dia. Nuh. Ah, tuh lu buat ongkos lu tuh. Ya bang. Lumayan bang. Mana duitnya Jim? Lumayan bang.
tugas pertama nih. Mayan lah. Oh, ada.